pasti udah jago public speaking. Ya, secara nggak sadar, duh, saya ngobrol sama dia kok betah. Betul ya, Pak ya? Pak Deddy waktu pacaran itu malam minggu atau malam-malam biasanya? Dulu jaman pacaran. Rumah, ya malam, Pak. Oh, gampang ngapel? Tanyanya nih, Pak. Ngapel mikir sama saya ya. Karena istri saya itu air crew, jadi saya kalau ngapel, nggak lihat hari kerja terbang. Ketika dia tidak terbang, ya saya ngapel kan gitu ya. Pak Sigit kayaknya nggak percaya. Pak Hari tingginya berapa sih? Ya sebenarnya suami istri itu pasangan yang ideal, suaminya harus lebih pendek dibanding istrinya, itu yang benar ya. Kalau nggak percaya tolong pergi ke Gramedia, di sana ada buku Kama Sutra terbaru. Ada hal yang bisa dilakukan hanya oleh suami yang lebih pendek dibanding istrinya. Jadi bapak itu cuma masalah pak strategi mendapatkannya. Ya betul. Tapi Mas Deddy ketika ngapel Mas ngomongin apa sih? Macam-macam ngomongin teman kantor, ngomongin bos, ngomongin anak buah, betul ya? Minggu depannya ngapain lagi? Ngomongin apa? Lagi. Kenapa Mas nggak kirim rekaman aja? Ya ngomongin hal yang sama, walaupun kadang-kadang kayaknya bosenin. Ya tapi kok, ya hati-hati ya. Tahu-tahu jam 12 aja mau pulang ya. Biasanya kalau ngapain kan pamitan sama mertua jam 3, jam 9 ya. Ibu tak pamit, tapi kerasnya nambah 3 jam. Gak pelan-pelan, jatuhnya jam 12 juga. Betul, berarti lama, enak. Dia kayak orang gak ada beban. Harusnya seperti itu. Ketika saya mengikuti public speaking Tantowi Yahya juga akan definisinya sama. Ya ngobrol saja. Ngobrol. Nah, kalau kita punya kemampuan public speaking berarti ngobrolnya jadi enak kan gitu ya. Ngobrol jadi enak gimana kalau Bapak ngobrol? Cara duduknya aja udah mulai begini lawan bicara kita. Iya sih. Iya benar. Memang Pak Jokowi hebat ya. Iya benar. Ah itu berarti kan sudah. Ya kebetulan di survei itu ada yang menyebut Pak Jokowi sebagai pembicara baik gitu ya, ya. Tapi ada juga loh Ahmad Dhani. Siapa yang Ahmad Dhani? Nah, dia ada loh. Kan kita tahu musuhnya apa. Ya Be, itu kenapa ya? Mungkin bagi yang pecinta Pak Jokowi menganggap Pak Jokowi pembicara yang baik. Buat yang pecinta Ahmad Dhani, bingung. Nah, kan berarti sekarang berarti kita temukan ya unsur-unsur public speaking. Ya kalau senang, ya kalau cinta, betul ya? Boleh masalah kontennya, boleh masalah deliverynya, boleh masalah pandangan pikirannya. Kalau sama happy pasti.